Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Nurul Huda Muhammad, selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan, mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada KPU dan seluruh perangkat pemilu 2019. Karena kami menilai KPU adalah melaksanakan pemilu dengan jujur, adil, dan transparan. Mudah-mudahan jerih payah KPU dan seluruh perangkat pemilu merupakan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan supaya bersabar untuk menunggu keputusan dari KPU Pusat. Mudah-mudahan KPU Pusat dan perangkat semuanya diberi kekuatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa menghasilkan pekerjaan dengan jujur dan adil dan transparan. Dan ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan setelah pemilu tanggal 17 bulan April 2019 diberikan keamanan dan ketenteraman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi kita Indonesia ini selama-lamanya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.